Datuk yang betul, ahli yang berhormat daripada Kelabakan, mohon untuk melihat semula fungsi dalam pengendalian klinik Satu Malaysia. Jadi yang betul, klinik Satu Malaysia adalah untuk meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan primer, iaitu penyakit ringan dan prosedur ringan yang dapat disediakan oleh penolong pegawai perubatan dan jururawat masyarakat untuk miskin dalam bandar. Hari ini kita dah ada 230 klinik Satu Malaysia di seluruh Malaysia, dan target kita tahun ini tambah lagi 20, jadi 250 untuk tahun ini. Dan di klinik Satu Malaysia ini ada, cuma sekarang ini ada, setakat ini ada hanya 22 klinik yang ada pegawai perubatan. Yang lain masih lagi di bawah kelolaan penolong pegawai perubatan. Tuan-tuan, minta laluan. Gopeng bangun ya. Ya. Terima kasih Yang Ketua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berkenaan dengan Klinik Satu Malaysia ini, memang saya alulukan bila ada doktor yang ditempatkan di Klinik Satu Malaysia. Cuma apakah rancangan oleh kementerian setakat mana penempatan doktor ini akan dilaksanakan untuk kesemua 230 Klinik Satu Malaysia ini? Tuan-tuan, betul. Setakat ini jumlah pegawai perubatan belum mencukupi. Walaupun hari ini kita dapati bahawa dah ramai keluaran doktor-doktor baru. Macam tahun ini, tahun lepas kita ada 3,700 doktor baru yang masuk jadi houseman, dan akhirnya mereka dekat jadi MO. Dan ini semua boleh ditempatkan di klinik-klinik Satu Malaysia dan juga di hospital-hospital yang lain yang perlu, yang masih lagi menjadi kekosongan pegawai perubatan. Mana dalam masa yang terdekat, saya yakin kita boleh selesaikan masalah klinik Satu Malaysia yang tidak mempunyai pegawai perubatan. Terima kasih. Tak izin, Menteri. Ya. Jelas sikit. Terima kasih yang betul. Terima kasih, Menteri. Saya nak tanya mengenai klinik Satu Malaysia. Banyak aduan yang kita terima bahawa kebanyakan ubat yang dipreskripsikan tak ada dan pesakit perlu membelinya sendiri. Sampai bila perkara ini akan berlarutan? Dan soalan mereka ialah maknanya tidak dengan izin tidak serve the purpose. Walaupun ada klinik Satu Malaysia, tetapi bila pergi ubat tak ada, kena beli kat luar juga. Betul. Mungkin isolated case, saya yakin. Maknanya pergi di satu mungkin tak ada, tapi laporan ini tak meluas. Yang saya pun tak tahu, tak dengar lagi ada kes-kes di mana ubat tak ada, klinik tak ada ubat, dan kena beli sendiri. Sebenarnya di Malaysia, jumpa doktor dan bayar RM1, jumpa doktor dan dapat ubat. Jadi tak pernah kita suruh orang beli ubat sendiri. Dan tak apa, kalau ada kes yang begini, beritahu dan kita boleh siasat dan kita betulkan keadaan. Betul-betul. Ipoh Barat, kena dengan pemeriksaan awal screening ya, di klinik dibuat di tempat yang terbuka. Betul-betul, ini yang sebenarnya membantu pihak doktor yang dalam bilik itu. Dia buat yang screening, dibuat dalam di luar bilik, ambil blood pressure, ambil pulse, ambil berat badan dan sebagainya. Tujuannya untuk membantu, bukan benda sulit, cuma ambil blood pressure, ambil pulse, ambil weight itu saja, ambil berat badan dan sebagainya. Bukan benda yang sulit lah, dia tak tanya apa sakit sebagainya. Tak lah, Yang Berhormat. Boleh. Sikit. Satu Malaysia. Ya. Berkenaan dengan, masih yang betul, berkenaan dengan klinik Satu Malaysia, saya nak tahu apakah dasar atau polisi tebaran klinik Satu Malaysia ini. Yang saya dipahamkan, tujuan utama ialah untuk mengurangkan bebanan klinik-klinik di bandar ataupun di pinggiran bandar untuk memudahkan orang-orang di sekeliling mendapat rawatan ringan dengan cepat. Tapi saya juga lihat ada juga di setengah tempat klinik Satu Malaysia berada di kawasan yang di luar bandar. Jadi saya tak tahu apakah dasar atau polisinya yang begini. Kalau polisinya boleh, klinik Satu Malaysia juga ada di kawasan luar bandar, mungkin Bagan Serai pun tak jugalah klinik Satu Malaysia. Terima kasih. Tuan, betul. Di luar bandar kita dah ada klinik kesihatan, klinik desa,
klinik ibu dan anak. Dah. Jadi yang ini, yang klinik satu Malaysia, klinik satu Malaysia ini dibuat di pinggir bandar dan dalam bandar lah, untuk mengatasi masalah miskin dalam bandar ni, dan juga untuk decongest ataupun mengurangkan kesesakan di hospital-hospital kerajaan. Itu dasar dia. Jadi mungkin masa depan kalau ada keperluan, boleh dipertimbangkan klinik satu Malaysia di luar bandar, di kawasan yang belum ada klinik-klinik kerajaan lain ya. Terima kasih. Tak sikit apa ni penjelasan. Sebenarnya yang dibangkitkan oleh Ibu Barat itu merujuk kepada klinik parlimen yang agak kecil dan kemudahannya tidak lengkap. Itu maksudnya kenapa cepat pihak parlimen meminta supaya dipindah ke sini, sehingga kemudahan tidak cukup. Itu maksudnya dan tempatnya juga terasing. Agak sukar, hanya orang tertentu saja tahu bahawa klinik dah pindah ke sini. Itu maksudnya, kalau boleh dapat penjelasan. Terima kasih. Yang itu di bidang klinik itu di bidang kuasa Menteri Parlimen kita. Saya kita rujuk kepada beliau supaya dia dapat buat pembetulan. Betul-betul Kota Kinabalu dengan masalah mesin radioterapi yang ada satu saja di Sabah. Sebenarnya Speaker, Tuan Speaker, di negeri Sabah kita ada dua mesin radioterapi, iaitu satu di Hospital Queen Elizabeth kedua dan juga di Hospital Wanita dan Kanak-kanak. Memang peringkat awal satu yang beroperasi, yang satu lagi di Queen Elizabeth Hospital baru repair, baru siap dan dah boleh beroperasi semula. Jadi mana dah ada cukup, dah ada dua.